ramai manusia, ramai-ramai manusia, hanya segelintir yang Allah berikan pengecualian, termasuk para nabi, para rasul, aulia, mereka mati syahid. Tapi selain daripada mereka, kebanyakan manusia ini bila masuk dalam kubur, Allah akan jadikan kubur tu sempit tu dia. Bukan fizikal. Fizikal tak ada. Fizikal tak nak. Tapi ini di alam barzah. Kubur tu sempit. Sehingga Rasulullah SAW kata nanti akan berselisih tulang rusuk dia ni, dan dia ribs dia tu will meet together. Squash. Like nipetin. Na'uzubillah min dzalik. Allah SWT lindungi kita. Jadi kemudian barulah nanti dilapangkan balik. So surat Ikhlas ini akan dapat membantu dia supaya himpitan kubur ini tidak akan mencengkam sampai dia crush dia punya ribs and skull and all dia punya skeleton. Dia himpit seperti mana yang Rasulullah SAW beritahu kepada Aisyah radhiyallahu anha, himpitan kubur bagi orang mukmin ini adalah seperti pelukan seorang ibu yang sayang kepada anaknya yang sakit. Dia punya, dia punya example tu kita dah boleh bayangkan. Seperti seorang ibu yang menyayangi anaknya macam yang tengah sakit, kira nak parental protect lah. Cakap je lembut gitu, macam very soothing. Itu yang kita nak. Himpitan juga tapi himpitan yang soothing, himpitan yang okay, lembut. Okay, understand. Subhanallah. So that is the thing. Kan? Dan ini akan membantu surah Qulhuwallahu Ahad ni akan membantu. Bila nak baca? Ketika kita sakit. Nah, kita tak tahu sakit kita ni membawa kematian ataupun tidak. Jadi bila masa kita sakit saja, tak kisahlah sakit apa, demam sedikit ke apa ke, bacalah Qulhuwallahu Ahad. Bacalah. Nescaya insya-Allah walaupun sakit tu tak membawa kematian, pening ke apa ke, mudah-mudahan kelebihan surah Ikhlas ini akan bantu mengurangkan sakit, akan bantu orang tersebut itu untuk recover dengan cepat. Terima kasih kerana menonton video syukran.com. Jika anda suka video yang kita buat, anda boleh tekan subscribe dan juga like video ini. Sehingga kita bertemu lagi di lain video. Assalamualaikum.